Mentari selalu memancarkan sinarnya, menghangatkan tubuh di dinginnya pagi, mengiringi langkah kaki menuju tempat di mana aku mengabdikan diri. Sentuhan lembut tangan-tangan mungil, celotehan-celotehan merdu yang menyapaku, senda gurau, tawa canda yang terpancar, sesekali pelukan hangat menghampiri, menumpahkan rasa cinta dan keluh kesah. Namun kini kita dipisahkan oleh sekat yang begitu menyakitkan. Pandemi menyiratkan kisah yang meresahkan. Anak-anak tumbuh dengan pendidikan yang terombang-ambing oleh peraturan. Tak peduli waktu dan tenaga yang kita habiskan untuk mereka. Tak memikirkan sebegitu repotnya ketika kita meninggalkan rumah kita, anak-anak kita, dan pekerjaan yang menanti sepulangnya kita nanti. Semua akan terbayarkan ketika melihat mereka bisa mewujudkan impiannya. Bukan tentang cucuran keringat yang terjatuh, bukan juga jumlah uang atau upah yang kami terima, tetapi tentang mau dibawa kemana masa depan anak bangsa di tangan kita. Hai para pengabdi negeri yang hadirmu selalu dinanti, untuk membuat mereka mengerti yang tak semudah seperti kata dalam teori. Peranmu tak akan pernah tergantikan oleh teknologi yang serba terbarukan, sapaan yang memberi kehangatan, kata motivasi yang mampu meyakinkan, dan kadang bentakan yang semakin menguatkan. Selalu jadilah